Ketemu lagi. Ini minggu-minggu sibuk ngurusin Sofi, tapi bangga banget sama Sofi. Sekarang aku lagi ada di butik aku di daerah Kemang. Nama butiknya Ivan Gunawan Privilege Modest. Jadi ini butik baju muslim aku. Kita cabangnya ada di sini, sama satu lagi ada di Bandung. Hai. Cantik amat kok bawa durian sih. Mbak Medi kayaknya deh ada durian ya. Koleksi baru guys, cakep banget koleksi barunya udah masuk. Kalian bisa kepoin Instagramnya Privilege Modest ya. Wow, ini ya kalau kalian tuh bisa juga si saya scarf aku tuh bisa jadiin pajangan rumah gitu. Mas banget ya. Nah, di sini bukan hanya ada toko baju muslim aja, tapi kita punya studio, guys. Nama studionya Naik ke Atas. Wow. Jadi hari ini aku mau photoshoot buat GNA. Thank you GNA sudah melibatkan aku di tahun 2021-2022. Kita lihat hari ini mau ngapain sama GNA. Makeup dulu aja yuk. Emang mau makeup dulu aja? Nyambi makan gak apa-apa kan? Ntar deh aku masih agak kenyang. Balik lagi di studio Naik ke Atas ini. Kita ada dua studio. Ada lantai dua yang small studio. Ini yang agak gedenya. Ciptaan Tuhan guys. Ciptaan Tuhan. Karena dokter pun kan dok ciptaan Tuhan. Tuhan. Dokter nggak mungkin bisa jago kalau bukan ciptaan Tuhan. Dika mana? Apa aja sih konsep fotonya hari ini, Mbak? Ada buat Natal, ada buat tahun baru, ada buat pesawat, foto-foto-foto, terakhir video. Oh, lebaran nggak ada? Nggak ada nih kayaknya. Karena aku udah boleh take kalau lebaran. Iya sekalian aja ya. Kalau lebaran ke Aci, kira kayak kerudung. Taruh dulu aja di permakannya. Taruh sini aja. Eh minta pinset dong. Mas ada nggak? Pinset. Di mobil. Pakai satu ini kan? Iya. Kapan dari dulu ya kan? Tubang saya. Tubang ini aku lanjut. Iya kan? Jadi makannya apa Mama hari ini? Ada nasi merah. Hai. Hai semuanya. Welcome, welcome, welcome. Aku lagi ada di studio Naik ke Atas, studio yang aku punya untuk photoshoot bisa, mau bikin video juga bisa. Lagi di studio Cun, lagi mau foto buat GNA. Aku hari ini lagi mau photoshoot buat GNA. Hai Mas Arki. Doncha. Aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah support Sophia Rogan di hari ini lagi. Oma Derry. Di hari ini lagi rehearsal sibuk. Aku ada uban, guys.
ada dua. Mbak Nita, kirimin lumpia dong Mbak Nita ke Kemang. Mbak, aku pengen lumpianya Mbak Nita deh Mbak. Lumpia Vietnam itu Mbak, Mbak tolong Mbak. Dia bisa stok gak sih Mbak? Ada gak sih? Bu Kiki, kata si Aki, hidungnya baru kayaknya. Kapan gua buat hidung? Aduh, emang dasar gosip aja. Emang hidungnya begini, Babs. Mbak Nita, mau dong? Sekarang? Mau dong, sekarang berapa? Jangan banyak-banyak. Aku itu Mas, aku pengen ini deh Mas. Yaudah. Aku pengen alis aku. Kamu bisa gak bikin alis yang satu-satu? Bisa gak? Aku mau gitu dong, maaf. Enggak. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kebiasaan ya ini. Habis. Iya. Sama aja udah pada gak mau ngecas semuanya. Diet gilingan. Enggak, ini lumpia ini kan bukan Naspro. Resep diet aku tuh gampang banget. Kalian kepoin aja Instagramnya Dr. Cici. Kayak gue dietnya gak makan nasi, enggak. Aku makan makanan mama sebenarnya. Sombong amat. Kak Sofia gimana nih? Gimana maksudnya nih? Ada orang nulis Kak Sofia gimana nih maksudnya? Bibirnya sehat banget pastinya karena saya nggak ngerokok, nggak minum-minuman keras. Kalau minuman tuh minum-minuman lembek aja ini minum. Jadi jangan minuman keras. Kak Igun ada locker nggak? Aku kemarin baru posting tuh, aku lagi nyari reception buat di salon sama cari asisten buat di salon. Hi Najmi, how are you? F siapa? Yuni, Miss Grand baru F. F? Faisal. Faisal. Lagi di mana kak? Aku lagi ada di studio, aku lagi mau photoshoot buat JNA. Kisi-kisi evening gown, udah gak usah kisi-kisi. Aku gak mau kalian tebak-tebak buah manggis. Tonton aja guys. Semua itu jangan apa-apa pengen lebih duluan. Ya, karena nontonnya tuh semua tiket sama. Lihat gue pakai mahkota NGI. Kayaknya gue deh, pemenangnya deh. Wow, ada Ivan Gunawan Privé. Baru kalau pakai baju bebas sih, Ma? Iya kan, hari biasa. Oke. Okay. Fashion. Gak tadi udah nunggu, kira dulu udah sampai. Makan apa, Ma? Kejora kali, Ma, ya? Mau kejora? Pesan dari butik aja gini. Kepreki. Kepreki lettuce. Aku pakai mahkota loh, sis. Jadi, kira-kira 2022 bakal ada apa sih Ivan Gunawan sama JNE? Ada apa sih? Ada apa sih? Ya kan? Pokoknya tungguin aja guys ya. Pokoknya kalau kalian ingin melakukan pengiriman ekspedisi, nah percayakanlah sama JNE. Karena yang pastinya JNE itu bisa dibilang leader dari ekspedisi kita di Indonesia ya. Right. Jadi pastinya penanganan kita, pengalaman kita untuk membuat kalian happy dan satisfied dengan pelayanan tuh top banget. Jadi aku mau cerita sedikit sama JNE ya. Jadi pas kemarin aku lagi renovasi rumah, barang-barang belanjaan aku tuh banyak yang aku beli dari Bali aja. Yeah. Terus barang-barangnya rata-rata semua fragile. Yeah. Piring, lampu, kursi, dan ngerti gak sih kayak barang-barang yang datang dan sampai di rumah aku tuh
nggak ada yang cacat sedikit pun, nggak ada yang berubah bentuknya sedikit pun. Jadi bagus banget dan kemasannya itu memang benar-benar dipikirkan banget gitu. Dan yang pastinya on time. Ya, pasti. Iya kan? On time dan harganya kita tuh bisa dibilang friendly banget gitu. Jadi best banget ya, aku suka banget. Terus begitu kemarin ngirimin national costume-nya Sophie juga dari Bali, itu juga pakai JNE. Gokil. Dipackingin, udah. Udah terbaik lah gitu. Jadi buat kalian yang ingin melakukan ekspedisi atau sekarang lagi punya penjualan online, ya kan, buat teman-teman UMKM, ya kan, dan yang pastinya JNE itu juga memfasilitasi dan mewadahi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis UMKM. Jadi kita bina ya, Cek. Kita bina teman-teman UMKM supaya teman-teman UMKM sendiri bisa lebih percaya diri, bisa menjual produk-produk juga yang bagus pastinya, dan nggak terlalu pusing lagi untuk namanya memikirkan masalah ekspedisi gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau bisa bercerita, iya. Kita juga ada komunitasnya kayak itu. Apa tuh? Ada komunitas UMKM di setiap kota itu pasti ada komunitasnya. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru memulai bisnis UMKM tuh biasanya ngelihat update-annya di mana? Biasanya di akun-akun sosial media yang cabang-cabang terkait, misalkan ada akun Instagramnya JNE Bandung, JNE Denpasar, JNE Padang gitu. Biasanya di setiap cabang itu suka melakukan aktivasi sama UMKM. Wow, jadi update-nya juga terjalin ya gitu. Jadi istilahnya kalian juga punya komunitas yang positif ya. Betul. Bisa saling berbagi, bisa sharing juga gimana bisa berjualan dengan baik gitu. Karena sekarang kan ya rata-rata semua sistemnya udah online ya. Jadi juga bisa melayani kalian dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Jadi udah enggak ada hambatan lagi untuk urusan ekspedisi di seluruh Indonesia. Satu dah. Nah itu dia. Tahan dulu. Satu dah. Good. Lagi satu dah. Bagus. Satu dah. Kalian mau ngasih kalau kalian lagi pengiriman ekspedisi pakai JNE, tapi aku yang datang ke rumah kamu langsung untuk kasih. Shoot nggak pernah fotografernya bilang gue jelek. Bagus. Ada momennya deh kayaknya. Bener nggak sih? Kayaknya deh. Kita lagi pilih-pilih kira-kira foto mana yang bagus. Tapi kalau susah sih, kayaknya milihnya susah karena fotonya semua bagus sih rata-rata. Jangan lupa kesempurnaan pilih. Udah di samping. Ya,
tapi tetap dada mesti hilang, tato hilang. Siapa? Ya. Di mesti sedikit lurusin, tahu ini baru 40 kilo, oke. Paham? Paham. Nanti pas pakai baju, enggak pakai baju GNA foto close up boleh enggak? Boleh. Tapi langsung bisa posting dikit kan? Mau enggak? Selesai kerja hari ini, Mas Angel. Terima kasih untuk all team. Aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk JNE yang ke-31. Bangga banget sekarang Igun udah menjadi keluarga besar dari JNE pastinya. Angka atau usia 31 tuh bukan waktu yang singkat untuk bisa selalu menjaga kebersamaan dengan teman JNE di seluruh Indonesia. Oke, okay, all the best. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan yang pastinya ingat, kalau mau mengirimkan segala sesuatu keperluan kalian hanya bersama JNE.